Oke, kembali lagi. Saya mau kasih tahu nih, yang suka foto atau video yang mau download di Instagram, yang belum tahu caranya, ini aku punya aplikasinya. Nih, langsung aja cari di Google Play, ketik Swipe Save, ya. Seperti yang saya kasih tahu di sini ya. Kalau yang belum install, buruan langsung diinstal ya. Kita buka ya, contoh kita nama Instagram apa, yang foto mana yang mau di download misalnya ini ya, ini Instagram ini ya misalnya ya. Kita bisa download foto atau video secara banyak bersamaan. Kita tekan aja foto atau video yang mau di download langsung ya, tekan. Nah, begini ya. Tekan aja terus mau sampai berapa banyak foto atau video yang mau di download ya. Oke, ini udah selesai ya. Oke, kita klik yang tanda panah ke bawah warna merah. Download. Oke, kita tunggu ya. 71. Ini adalah cara paling mudah, sederhana, banyak yang belum tahu ya. Jadi selama ini susah mau download foto atau video, gimana caranya, aplikasi apa? Nih ya, saya kasih tahu, sudah tahu kan? Ya, jangan lupa ya. Oke, dibuat. Oke, kita keluar. Keluar lagi. Oke, kita keluar, lalu kita buka foldernya ini ya. Ini dia hasil downloadnya ya. Oke, sebelumnya ini foto yang sudah di download tinggal pindahan ke kartu memori ya, biar nggak salah hapus ya. Oke, cukup sekian tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.